بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memandang akan hamba-hambanya yang melakukan kebaikan lalu diberinya rahmat dan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memandang Allah dan mengingatkan akan umatnya yang dicintai, dikasihi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia yang memberi perhatian kepada umatnya, dan dengan itulah Allah mengambil perhatian yang besar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan kepada semua para jemaah, selamat datang di mana saja berada, sama ada di negeri Terengganu kita ataupun di negeri jiran, pantai timur, pantai barat, semenanjung dan di mana saja berada. Alhamdulillah kita disatukan oleh Allah Ta'ala atas dasar ilmu. Dan pada malam ini, kita berada di dalam bicara ilmu, membahaskan tentang kitab hikam. Jadi insyaAllah pada malam ini, kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita ini. Kita sampai pada muka surat 94. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fidharaini amin. Warib an wujudi akbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi alaika. Dan ghaibkan olehmu, maksudnya, dan ghaibkan olehmu daripada keadaan berhadap segala makhluk atasmu. Dengan memandang berhadap segala makhluk atasmu dengan menguniakan memberi nikmat akan dikau. Kerana bahawasanya barang siapa memandang ia akan hak Allah Ta'ala berhadap atasnya dengan lutufnya dan dengan inayahnya, dan tahkiklah ia dengan wujud sifat kemurahannya atas pada zahir dan juga batin. Maksud pengarang kitab kita ini, Syekh Ibn Athaillah menyatakan rib an wujudi akbalihim. Kamu raibkan, kamu lupakan pandangan. Pandangan yang ada makhluk terhadap diri kamu. Raibkan, lupakan pandangan makhluk pada anda. Jangan kita menghiraukan pandangan makhluk. Pandangan makhluk ini, walau hebat macam mana pun, maka ia tidak ada nilai kecuali mengikut nilaian Allah. Kalaulah makhluk menganggap orang itu mulia, tetapi di sisi Allah dia hina, maka hinalah ia. Dan seandainya manusia memandang dia hina, tetapi di sisi Allah ia mulia, maka hukumnya dia tetap mulia. Maka jangan kamu bersedih, jangan kamu gusar apabila dipandang oleh manusia dengan pandangan yang tidak baik. Kerana itu bukan pandangan yang perlu kita ambil berat. Yang perlu kita mengambil berat adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Ketika mana melakukan amal ibadah kepada Allah, jangan terkesan dengan pujian. Dan ketika mana kita beribadah kepada Allah, jangan meninggalkan ibadah kerana kejian ataupun kerana sesuatu yang kita tidak suka mendengarnya. Maka dalam keadaan itu, disuruh kepada kita ini hanya memikirkan Allah. Yakni hanya memikirkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa dengan memandang berhadap segala makhluk atasmu dengan mengunia memberi nikmat akan dikau. Maka jangan dengan sebab makhluk ini memberi nikmat kepada kamu, memberi nikmat ataupun memberi sesuatu kepada kamu, lalu kamu memandang bahawa dialah orang yang memberi nikmat. Dialah yang memberi nikmat akan dikau. Sebab itu apabila seseorang itu membantu kita ketika mana kita susah, sebagai contoh,
ketika mana kita susah, maka kita akan ingat dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah membantu kita sebelum kita susah, masa kita senang, dia sentiasa membantu kita. Maka kata ulama, hendaklah kamu lebih mengingati Allah yang memberi nikmat kepada kamu. Yang mana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kamu, bermula daripada kamu ada sampai ke kamu wafat, maka Allah Ta'ala lah yang memberi nikmat kepada kamu. Kerana bahawasanya, barang siapa memandang ia akan hak Allah Ta'ala, berhadap atasnya dengan lutufnya dan dengan inayahnya, barang siapa yang memandang pandangan Allah Ta'ala dengan sifat kelembutan Allah, dengan sifat kasih sayang Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, dan tahkiklah dan tahkiklah ia dengan wujud sifat kemurahannya, sehingga dia merasakan dengan sebenar-benar tahkik akan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, lupakan pandangan makhluk kepada anda, kepada kita. Artinya, jangan menghiraukan pandangan makhluk pada diri kita. Jangan meminta pertolongan kepada makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam waktu yang sama bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi meminta pertolongan kepada Allah tanpa mengikat dengan meminta pertolongan dengan makhluk, tanpa mengingatkan kepada Allah, maka membawa kepada seorang itu rosak pandangan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Maka diberitahu, jangan kamu, maknanya meminta pandangan makhluk, jangan kamu mengharapkan makhluk ni memandang kamu. Kalau kamu beribadat, jangan duk fikir, oh nanti orang kata aku soleh. Kalau kita infak, jangan duk fikir nanti orang kata aku dermawan. Aku seorang dermawan. Ini semua merosakkan amal. Sesiapa yang melakukan apa-apa amal ibadat, kemudian dia masih lagi memikir pandangan makhluk terhadap dirinya, sudah tidak ada lagi pandangan Allah terhadap dirinya. Maka jangan pula merasakan pandangan makhluk itu di hati kamu. Seolah tidak ada apa-apa. Akan tetapi, jadikanlah pandangan makhluk itu sesuatu yang gaib, yang tidak ada. Ataupun sesuatu yang tidak pernah terjadi. Maknanya, tidak terfikir pun tentang pandangan makhluk. Maka buatlah amal ibadat. Orang-orang dahulu, salafus salih, mereka melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sama ada orang puji, orang keji, macam biasa. Bahkan ketika mana sahaja, dia berjaga malam, ada satu orang ulama itu orang soleh, dia berjaga malam. Kemudian bila mana lalu saja rumah dia, ada api nyala. Orang pun kata, dia ini tak tidur malam. Lalu dia pun padamkan api. Lepas padamkan api, dia pun keluar. Dia buat menguap, lepas tu dia buat ngatur-ngatur mata. Oh, dia ni baru bangun tidur, katanya. Maknanya apa? Supaya tidak mahu orang memandang dia. Baik, maka dikatakan bahawa sehingga kamu akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kelembutan Allah, dengan pertolongan Allah, sehingga yakin, pegang dalam hati bahawa tentang kemurahan Allah Ta'ala atas kamu pada zahir dan juga batin. Maknanya dari segi zahir dan juga dari segi batin hati. Dari segi hati tadi. Pada awal dan juga pada akhir, maka fana'lah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, yakni daripada Allah. Sehingga ia sudah tidak memandang lagi kepada Allah Subhanahu, kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa jangan hiraukan pandangan makhluk, kerana ada dua pandangan. Satu pandangan makhluk, satu pandangan Allah. Dia ada dua saja. Dia tak akan, kalau kamu ambil pandangan makhluk, tidak ada pandangan Allah. Maka jangan hiraukan. Ada dua pandangan. Satu pandangan Allah, satu pandangan makhluk. Perhatikan pandangan Allah Ta'ala. Sebab pandangan Allah Ta'ala itu, itulah pandangan yang utama. Jangan menjadikan pandangan kita, harapan kita,
kecuali hanya mengharap pandangan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan alihkan pula perhatian manusia pada anda tadi, pada kita tadi. Kita alihkan pandangan manusia. Kita alihkan daripada mencari pandangan manusia hanya kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para ulama apabila mereka mendapat pujian ke apa-apa, kadang-kadang mereka rasa takut. Kerana itu masih lagi pandangan makhluk. Pandangan makhluk, kalau mereka manusia dapat pujian, maka mereka pandangan makhluk ini mereka rasa hati-hati. Orang ini puji aku ni. Boleh jadi puji aku ini tidak semestinya aku ini orang yang terpuji di sisi Allah. Maka mereka dalam keadaan merasa sentiasa takut. Bukan takut, maknanya mereka sentiasa berhati-hati. Tidak terkesan ataupun tidak maknanya mengambil kira pandangan makhluk terhadap dia ketika mana dia melakukan ibadat. Dan kekal ia dengan dia, dan dia sehinggalah dia kekal dengan Allah apabila sudah memandang dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara ataupun jalan antaranya untuk kita hanya memikirkan pandangan Allah Taala, yang pertama perbanyakkan melakukan amal ibadah. Perbanyakkan melakukan amal ibadah ketika keseorangan ataupun ketika tiada orang dibandingkan dengan ketika mana ada orang. Maka yang pertama, kita belajar banyakkan buat amal ibadat ketika keseorangan. Kerana satu sifat orang yang ahli ibadat, mereka lebih suka buat amal ibadat ketika keseorangan. Maka ibadat wajib mereka buat, berjemaah beramai-ramai. Tetapi apabila balik, maka ramai orang-orang soleh dia beribadat, maknanya keseorangan banyak-banyak buat amal ibadat. Maka salah seorang guru kita bernama Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah ini, beliau ini kata isterinya selalu bangun pada waktu malam, beribadat sampai ke pagi. Sampai ke pagi. Dan tidak diketahui daripada mulut beliau sendiri. Tidak terdengar daripada mulut beliau sendiri menceritakan tentang amalnya. Sedangkan guru yang soleh ni dia boleh cerita amal dia. Tetapi ada dua jalan. Kadang-kadang dia cerita dengan cara apa? Dengan cara bila dia cerita tu, anak murid dia ni jadi semangat nak tiru guru dia. Itu satu. Kadang-kadang guru tadi dengan dia beramal tanpa dia bercerita, maka terkesan juga dengan suruhan gurunya tadi dalam keadaan guru dia beramal. Baik, contoh dia begini. Seorang guru ini sembahyang malam tiap-tiap malam, tidak tinggal pun istiqamahnya. Maka dia nak galakkan anak murid dia sembahyang malam, dia cerita pengalaman saya sembahyang malam begini. Semayang malam, maka dia cerita hal dia semayang malam. Maka itu tidak jadi masalah. Itu dibenarkan oleh syarak. Kerana guru tadi nak menggalakkan anak murid dia tadi. Yang kedua, guru dia tadi semayang malam. Tapi guru dia tak cerita semayang malam. Tapi hanya guru dia menyuruh, bangunlah kamu semayang malam. Fadilatnya begini, fadilatnya begini, fadilatnya begini. Tapi dia tak cerita tentang halnya. Maka Tuan Guru Haji Abdullah ini dia tak cerita hal dia semayang malam. Tetapi dia selalu cerita, bangun semayang malam dapat bidadari contohnya. Buat apa tu? Maka dia juga memberi kesan. Adakah ini maknanya mencari pandangan daripada makhluk? Tidak. Maknanya dia cerita tadi bukan mencari pandangan makhluk. Semuanya mencari pandangan Allah, hanya menggalakkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila saja seseorang tadi melakukan amal ibadat, maka dia kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah lah yang memberi kemampuan dia untuk melakukan amal ibadah. Dia tidak mampu buat amal ibadat. Kita kalau boleh bangun semayang malam pun bukan kita yang boleh. Tetapi Allah yang memilih kita boleh melakukan amal ibadat seperti semayang pada waktu malam. Maka ketika itu kita hanya melihat pandangan daripada Allah Ta'ala. Bahawa Allah ini memandang kita. Allah lah yang memilih kita.
Maka dengan sebab itu kita tak perlu berbangga yang apa dia yang kita boleh melakukan amal ibadat tersebut tadi. Maka Maha Suci yang telah menentukan orang yang ahli qurbi orang yang dekat dengan Allah dengan nikmat dan juga fadal, dengan nikmat Allah dan juga kelebihan Allah, maka rahmat Allah Taala telah tertentu akan mereka itu yang sekira-kira yang telah dibukakan daripada mereka itu hijab. Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memilih orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ini rasa kita ini banyak dosa, rasa jauh dengan Allah Ta'ala, maka yang pertama kita kena cari orang yang dekat dengan Allah. Berdampinganlah dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya bila mana kita berdampingan dengan orang yang dekat dengan Allah, maka di dalam hati orang itu adanya nama kita. Maka Allah Ta'ala ini memandang hati orang-orang soleh. Maka ketika mana Allah Ta'ala memandang hati orang-orang soleh, maka di dalam hati orang-orang soleh tadi ada nama kita. Maka Allah memandang orang soleh tadi, maka dengan kita mendapat kebaikan. Maka yang pertama, hendaklah kita ini berdampingan dengan orang-orang soleh untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ini rasa kita ini jauh dengan Allah dengan sebab dosa kita, dengan sebab lalai kita, dan kita merasa semayang kita lagi tidak khusyuk, ibadat kita masih lagi malas, duduk dengan orang-orang soleh. Dia akan memberi kesan kepada kita. Dan yang kedua, perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita bertaubat kepada Allah, Allah menyucikan dosa-dosa kita. Bila disucikan dosa kita, akan membawa kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan yang ketiga, banyakkan berdoa kepada Allah agar Allah Taala maknanya memasukkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Maka rahmat Allah Ta'ala telah tertentu akan mereka itu. Maka Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seseorang tadi. Sekiranya yang telah dibukakan daripada mereka itu hijab. Hijab yang bangsa makhlukiyah. Maka Allah Ta'ala membuka membuka hijab tutupan yang bentuk nafsu makhlukiyah. Nafsu yang berbentuk makhluk. Seperti apa? Seperti inginkan pujian. Seperti inginkan pujian itu nafsu dia panggil makhlukiyah. Ataupun inginkan kemasyhuran. Hubbul jah dia panggil. Ini juga dia panggil nafsu makhlukiyah. Nafsu yang berbentuk yang berkaitan dengan makhluk. Maka inginkan kemasyhuran. Ataupun ingin menjadi ketua pemimpin. Agama mendapat kedudukan. Sukakan manzilah kedudukan. Ini nafsu-nafsu ini. Nafsu yang membawa seseorang itu maknanya dia jauh daripada pandangan Allah. Kerana apa? Kerana orang yang duduk dalam nafsu makhlukiyah ini, hati dia hanya fikir makhluk saja. Supaya makhluk puji dia, supaya makhluk muliakan dia, supaya dia boleh berbangga dengan, supaya dia boleh bangga dengan makhluk. Maka binasa manusia itu. Binasa manusia itu ahli ibadat, dia binasa dengan ahli ibadat. Mereka berbangga dengan ibadatnya. Begitu juga dengan orang yang ada harta. Maka binasa dengan hartanya. Maka ahli ibadat binasa kerana ingin dipanggil dia seorang ahli ibadat. Harta orang kaya binasa kerana dia ingin dipanggil seorang dermawan. Ahli ilmu juga binasa apabila dia ingin agar dia dipanggil seorang yang yang mengajar manusia kerana Allah ataupun dengan pujian-pujian yang tertentu, maka semuanya membawa kebinasaan. Kecuali hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya perhatian seorang yang menjalani perjalanan kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang ataupun dia banyak lebih membawa kepada tergelincir. Kerana apa? Kerana yang pertama dia melakukan amal ibadat kerana disebabkan mencari perhatian manusia. Maknanya. Yang kedua,
dia melakukan amal ibadat, dia meninggalkan amal ibadat apabila dia tidak mendapat perhatian daripada manusia. Tadi dia nak mencari dia beribadat kerana mendapat pujian manusia, mendapat perhatian manusia. Dan binasa juga orang yang meninggalkan ibadah kerana kerana manusia, meninggalkan ibadah kerana manusia. Boleh jadi kerana orang tidak puji dia amal ibadat yang dilakukan, dia nak pujian tapi tak dapat pujian, maka dia meninggalkan. Maka ini membawa kepada kebinasaan ketika mana seorang itu melakukan amal ibadat. Dan di terang mereka itu segala cahaya tajalli yang bangsa khaliqiyah. Khaliqiyah ini yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahaya hatinya terus bercahaya. Apabila dia beribadat, dia memikirkan ataupun hanya melihat kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memandang mereka itu pada barang daripada segala makhluk kepadanya dalam tilik dan berhadap. Maka memandang mereka itu akan dia dengan nurnya, dengan nurnya, dengan nur Allah, dengan sebenar-benarnya. Apabila seseorang itu sudah memandang pandangan Allah, maka Allah Ta'ala akan datangkan cahaya di dalam hatinya. Bila cahaya di dalam hatinya semakin bercahaya, maka hatinya semakin tunduk dengan Allah. Dalam satu hari ini, kalau tidak silap kata ulama, ada 360 pandangan daripada Allah. Maka dengan satu pandangan saja, kalau dapat satu pandangan saja, maka terselamatlah dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kadang-kadang rasa heran macam mana orang ketika mana diceritakan kisah satu orang wanita hanya bagi air pada seekor anjing je, tiba-tiba menjadi ahli syurga. Maknanya, maka sebenarnya apa? Sebenarnya ketika mana dia melakukan, walaupun perbuatan tu kecil saja, perbuatan hanya memberi air kepada seekor anjing saja, tapi ketika itu dia mendapat pandangan Allah Ta'ala. Maka ketika mendapat pandangan Allah Ta'ala, maka Allah selamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Begitu juga kalau seorang itu, maknanya apabila saja Allah Ta'ala memandang dia dengan pandangan kemurkaan, maka boleh membawa dia mendapat azab daripada Allah, walaupun dia sebelum ini dia ahli ibadah. Walaupun sebelum ini ahli ibadat, tetapi boleh jadi dengan satu-satu ketika Allah Ta'ala memandang dia dengan pandangan kemurkaan, boleh menjatuhkan dia daripada azab daripada Allah Ta'ala wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi apabila sahaja dia melakukan amal ibadat, benar dia dengan Allah Ta'ala, maka mendatangkan hatinya bercahaya, maka dikatakan bahawa seseorang itu akan mendapat rahmat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Maka dan inilah makna sidik ubudiyah, ibadat yang benar, hamba bagi Allah, iaitu bahawa tiada ada baginya memandang pada barang yang lain, barang yang daripada segala makhluk kepadanya, dan tilik dan berhadap. Maka inilah ibadat yang sebenar, ibadat yang tidak pernah, tidak ada memikirkan pandangan makhluk. Siapa yang berjaya membuang ingin pujian, siapa yang berjaya membuang sifat bangga dalam amal ibadat, sesiapa yang berjaya membuang merasa dirinya tinggi daripada orang lain, maka dia adalah orang yang mendapat kebaikan dalam melakukan amal. Kerana penyakit ini biasa ada. Penyakit apa? Penyakit ini biasa ada. Pada orang ahli ibadat, biasa ada. Ini adat. Maknanya, sehingga orang itu dapat menyucikan apa dia inginkan pujian manusia. Dan juga, bila dia sudah melakukan amal ibadat, dia rasa bangga. Dia rasa bangga. Dia rasa sudah soleh. Bila dia rasa sudah soleh, dia rasa bangga, kemudian dia rasa dirinya lebih mulia daripada orang. Maka orang yang ada perkara yang macam ini, membawa kepada jauh dia daripada pandangan Allah, tidak benar dia dalam melakukan amal ibadat.
maka orang yang benar dalam melakukan ibadat tidak ada sedikit pun ingin pujian daripada makhluk. Apa bukti orang tu tidak ada pujian daripada makhluk? Maknanya kalau orang tidak memuji dia, dia tetap melakukan amal ibadah. Dia tetap melakukan amal ibadah. Tapi kalau orang tak puji dia, dia tidak semangat amal ibadah, boleh jadi dia tinggal amal ibadah dia, maka ini tanda masih lagi mahu pujian. Mahu lagi pujian. Sebab itu kita, kalaulah apa-apa yang kita buat kebaikan, orang tidak hargai kebaikan, jangan kita kata, saya selama ni saya buat baik, orang tak harga saya, tidak menghargai. Serahkan kepada Allah. Orang tidak hargai tidak mengapa. Yang paling penting, Allah menghargai kita. Maka dikatakan bahawa melihat dan melihat Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu akan seorang lelaki fakir daripada Mekah. Seorang lelaki pada Mekah, maka katanya baginya sesuatu. Maka kata seseorang itu baginya, hai ustaz, tiadalah aku kuasa atas ini daripada kerana manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, apa ni? Terputus tadi. Jadi kita sambung sedikit apa dia mengenai apa yang ustaz baca tadi. Dan melihat Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu akan seorang lelaki fakir pada Mekah. Maka katanya baginya sesuatu. Maka kata seorang itu baginya, hai ustaz, tiadalah aku kuasa atas ini daripada kerana manusia. Jadi dikatakan bahawa Abdullah ibnu Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu, dia telah berjumpa dengan seorang lelaki fakir. Maka dia kata, mu kena buat sesuatu gini-gini. Maknanya dia suruh sesuatu. Maka dia kata, hai ustaz, saya tak boleh nak buat sesuatu kerana makhluk, kerana manusia. Maka berpalinglah Sahal kepada segala sahabat. Maka katanya, tiada boleh hamba akan hakikat dari pekerjaan ini hingga ada ia dengan salah satu daripada sifat suatu, hingga gugur manusia daripada matanya. Maknanya, seseorang itu katanya Sahal, lalu Sahal berjumpa dengan sahabat dia, lalu berkata. Lalu berkata bahawa seseorang itu, dia ini maknanya, tiada mempolehi hakikat sebenar-benar pekerjaan pekerjaan sehinggalah dia ini mempunyai satu sifat. Apa satu sifat? Sifat yang gugur pandangan manusia pada diri dia. Gugur pandangan manusia pada diri dia. Mesti seorang itu dalam melakukan apa ibadat ataupun apa-apa sehinggalah gugur pandangan pandangan manusia daripada mata dia tadi. Maka tiada melihat ia dalam negeri ini melainkan yang menjadikan dia. Maka sehinggalah dia ini tidak dia melihat kecuali daripada kecuali hanya Allah. Maknanya seseorang itu sudah benar-benar dia dengan Allah apabila dia tidak ada fikir, hanya dia fikir pandangan Allah, dia hanya fikir Allah dan pandangan manusia ini dan dia gugurkan pandangan manusia. Dan dikatakan lagi, maka senya seorang itu tiada kuasa ia memberi mudarat dan memberi manfaat akan dia. Kerana manusia tak beri manfaat, tak mampu nak beri manfaat, tak mampu nak beri mudarat. Memberi mudarat pada dia, tidak mampu. Maka tidak perlu lagi memikirkan lagi tentang pandangan manusia. Kerana manusia tidak boleh memberi manfaat kepada kita, tidak boleh memberi mudarat kepada kita. Maka kedua, hinggalah gugurlah dirinya daripada hatinya. Sehingga hati dia gugur, kosong, tidak ada makhluk lagi di dalam hatinya. Maksud dia begini, maksud dia kalau kita nak buat satu-satu amal ibadah, kita jangan hiraukan pandangan manusia. Sebagai contohlah, sebagai contoh, mungkin pernah berlaku dalam masyarakat kita. Kita pun kata, marilah kita pergi mengaji. Kita pergi mengaji. Lalulah dia pun kata, maknanya Allah, hamba ni malu nak pergi mengaji. Malu nak pergi mengaji. Jadi, kenapa malu? Oh, sebab
sebab lama tak pergi contohnya. Dulu pergi mengaji, dulu pergi kuliah, dia tak pergi. Lalu dia pun kata, kalau saya pergi nanti orang kata benda lah, kata, sebab lama saya tak pergi. Maka orang yang macam ini, dahlah satu dia rugi. Patutnya dia pergi belajar, dia tak belajar satu. Yang kedua, dia hanya sibuk, hanya memikirkan tentang pandangan manusia. Maka benda inilah yang dilarang. Kamu tidak jujur dalam ibadah. Kamu tidak jujur kalau menuntut ilmu, kamu tidak jujur dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kerana masih lagi memikirkan tentang pandangan manusia. Ada satu orang ulama. Ni ulama ni. Umur dia 60 tahun. Dia nak pergi belajar agama. Dia nak pergi belajar. Dia ni orang biasa. Dia pergi belajar. Ketika orang dapat tahu, mu ni umur 60 tahun baru nak pergi belajar. Mu 60 tahun nak pergi belajar. Maka orang ketawakan dia. Dia kata orang macam mu ni bukan belajar. Mu amal ibadat saja. Maka orang pun kata ke dia. Dia tidak hiraukan. Dia pergi belajar. Lama mana dia belajar? 20 tahun. Allah Ta'ala beri panjang umur dia. 20 tahun. Dia balik umur dia 20 tahun. Dah tambah 20 tahun. Dia balik umur dia 80 tahun. 80 tahun dia jadi ulama besar. Maka dia cari mana orang yang ketawa ke aku dulu. Dia cari. Bila dia cari, dia kata terima kasih banyak. Perbuatan kamu ini, ketawa-ketawa ke aku ni, aku tidak hiraukan. Aku hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Maknanya, akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada aku. Akhirnya orang-orang yang ketawa ke dia tu jadi anak murid dia. Anak murid dia. Sebab itu dalam kita nak buat apa-apa perkara, kita jangan tidak boleh hiraukan, tidak boleh memikirkan tentang manusia dalam melakukan ibadah. Kerana ramai manusia disebabkan perkataan manusia, maka dia tidak melakukan amal ibadah kepada Allah. Maka Allah larang perbuatan yang macam itu. Kerana kalau kita memikirkan tentang manusia, maka kita tidak akan habis. Kerana manusia ni sebut tak kena. Buatlah baik macam mana pun. Kita buat baik ada saja tak kena. Maka itu sifat manusia. Gugur dirinya dan gugurlah dirinya daripada hatinya, maka tiada mengapa pada barang hal mereka itu akan dia. Dan telah tersebut dalam hikayat bahawasanya Luqman alaihi salam. Pada suatu hari Luqmanul Hakim masuk ia ke dalam pekan. Ini cerita ni masyhur. Padahal dia mengendarai hima, dia naik kedai, dan anaknya menghalau himanya. Anak dia duduk belakang. Belakang. Dia naik kedai, anak dia duduk belakang. Erek ikut dia. Erek kedai tadi. Maka kata segala manusia. Kata habis manusia. Itu syekh, orang tua itu. Syekh tu orang tua. Orang tua itu tiada kasihan atas kanak-kanak. Maka dikatakan bahawa Luqmanul Hakim duduk atas kedai. Duduk atas kedai. Maka anak dia erek. Orang pun kata, tengok orang tua tu. Dia kesian ke budak-budak. Ada ke Sabah, dia naik budak-budak, dia suruh budak heret. Budak heret. Maka dia dengar. Lama-lama dengar, dia pun dengar. Bila dia dengar, dia kata, betul juga dia kata. Orang kata aku naik, orang kata ke. Maknanya, aku wanyanyi ke budak. Mana wanyanyi ke anak dia. Maka dinaikkannya anaknya di belakang. Kata dia, tak, aku turun. Mu naik pulak. Baik anakku. Ayah biar ayah turun, kamu perlu naik. Maka anak dia pun naik. Dia naikkan anak dia. Di belakang hima tadi. Maka dia pun erek. Erek jalan. Maka dikatakan sekalian mereka itu. Dua orang mengendai ia hima. Kata orang. Bapa dua erek? Tadi ayah erek. Orang kata bapa dua erek? Baik dua-dua naik. Tadi dia erek. Dia naik, anak dia heret. Orang kata apalah. Orang tua ni, dia suruh anak dia heret pulak. Lepas tu, dia pun turun. Dia turun, dia suruh anak dia naik. Ada setengah kata, orang kata, budak kecil ni, dia kata, budak kecil ni, buat nyanyi ke ayah dia. Tapi dan lepas tu, akhirnya orang kata, baik naik dua-dua. Maka dua-dualah naik. Dia pun naik. Bila dia naik dua-dua,
dinaikkan anaknya di belakang, maka dikata sekalian orang, sekalian mereka itu dua orang mengendai Yahima, maka turun Luqmanul Hakim dan tinggal anaknya. Masa dia naik, dia naikkan anak dia, lepas pada tu dia pun turun. Dia pun turun, maka kata sekalian mereka itu, Syekh berjalan dan kanak-kanak mengendai ia, iaitu kurang adab. Maka turun ia berjalan serta bapanya. Maka menghalau keduanya itu akan Hima. Maka kata sekalian mereka itu, dua orang menghalau Hima dan Hima tiada dikenderainya. Nak cerita pun rasa tak suka tapi tak apalah. Dia kisah dia begini. Dikatakan pada satu hari, Luqmanul Hakim dimasuk dalam pekan. Dia pun bawa Hima. Maka anak dia menghalau Hima. Mana anak dia duduk belakang. Maka bila kata belakang tu, orang pun kata, Syekh itu ni tiada kesian sungguh ke budak-budak. Ada ke sabar dia suruh budak-budak tu erat. Maka dia pun naikkanlah anak dia di atas Hima tadi. Maka bila naik pula, orang pula kata, orang kata dia dua orang mengendai Hima. Maka akhirnya dia pun naiklah Hima. Bila dia naik Hima pula, dua-dua, orang pun kata, dengan bahasa mudah dia kata, wak, dua-dua naik atas Hima, wak nyanyi ke Hima. Maknanya, akhirnya dia pun dengar. Kalau dia, akhirnya dia kata, dah, kita turun. Turunlah dua-dua. Bila turun dua-dua, maknanya orang pun kata ke dia. Maknanya, jalan kanak-kanak mengenai. Maka turun ia serta bapanya dan menghalau keduanya akan Hima. Katanya lepas pada tu akhirnya dia pun turunlah kedua-duanya. Sengah mengatakan ada tambahan sikit, katanya akhirnya apa yang berlaku, Luqmanul Hakim akhirnya duduk pikul dua-dua. Dua-dua tu duduk pikul Hima. Sebab dia naik serba tak kena. Dia naik serba tak kena. Kalau dia naik seorang, ayah dia naik, orang katakan anak dia. Bila anak dia naik, orang katakan ayah dia. Bila dua-dua naik, orang kata buat nyanyi ke Hima. Bila orang jiwa tu dua-dua turun, orang kata apa bodoh sungguh lah. Hima dia tak naik. akhir sekali dia buat kesimpulan. Wahai anakku. Wahai anakku. Mu tengok apa pandangan manusia. Kita buat begini. Ayah bawa, ayah dah duduk naik. Mu duduk bawah orang kata. Mu naik, ayah duduk bawah orang kata. Kita naik dua-dua je. Kita turun pun kata. Maka mulai hari ini kata Luqmanul Hakim, kita jangan hiraukan kata-kata manusia. Maka dikatakan bahawa begitulah maknanya kaedah apabila kita nak melakukan amal ibadat, jangan lagi menghiraukan kata-kata manusia, sama ada manusia itu puji kita ataupun manusia itu menyatakan buruk pada kita. Yang paling penting, neraca kita, ukuran kita, apa-apa yang Allah Ta'ala redha. Jadi untuk pengetahuan para jamaah, rasa setakat ini sajalah untuk malam ini. Pembacaan kitab hikam kita. Jadi untuk pengetahuan, kitab hikam kita ini kita berhenti dulu. Bila sambung tu wallahualam, dan ini adalah malam yang terakhir. Malam yang terakhir untuk pembacaan kitab hikam, dan kerana dalam masa sehari dua hari dan masa terdekat ini ustaz akan meninggalkan Ustaz akan pergi ke Yaman untuk belajar agama, belajar ilmu lagi untuk menyambung pelajaran di sana. Pelajaran di sana. Jadi sepanjang kita berkuliah online kitab hikam ini, Ustaz minta maaf banyak-banyak kalau ada kesalahan, mungkin tersalah kata ataupun ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan, ataupun mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak enak dilihat ataupun seumpamanya, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Dan juga kalau ada perkataan-perkataan atau apa-apa, kita minta maaf banyak-banyaklah. Mungkin ada apa yang Ustaz sampaikan, mungkin ada yang tidak dapat memahami. Jadi kalau tidak dapat memahami, maka rujuklah kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih soleh. Lebih alim, yang lebih soleh. Adapun ustaz ini sebenarnya
bukanlah orang yang alim sebenarnya dan jauh sekali ingin jauh sekali orang yang soleh, jauh sekali seorang yang soleh. Jadi oleh itu Ustaz berpesan kepada para jemaah, kalaulah ada yang mengatakan nak ikut sekali, kalaulah katakan bahawa bagaimana Ustaz, walaupun kita berjauhan tetapi kita masih lagi dalam ikatan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ustaz mencadangkan bahawa para jemaah agar okay, baik. Minta maaf, kita sambung semula. Ustaz minta maaf banyak-banyak. Untuk pengetahuan, kita menggalakkan kepada para jemaah kita agar beramal dengan amal zikir. Beramal dengan zikir yang Ustaz susun. Ustaz susun diambil daripada Khalasah Madad. Diambil daripada Khalasah Madad. Maka ini amalan yang Ustaz cadangkan untuk diamalkan. Dan untuk pengetahuan, amalan ini bukan daripada Ustaz, tetapi ini daripada Allamah Habib Umar yang kita ambil daripada Khalasah Madad. Jadi, para jemaah bolehlah membaca amalan ini sebagai harian amalan, dan inilah yang akan Ustaz amalkan juga insyaAllah di tarim sana nanti. Dan Ustaz tidak berjanji adakah boleh dibaca lagi kitab hikam di Yaman sana. Maknanya InsyaAllah, kalaulah diberi peluang, Ustaz akan cuba sambung. Tapi Ustaz bimbang, takut kesibukan kita belajar, maklumlah kita dah jadi pelajar, maka takut-takut tidak ada masa untuk tu. Tapi insyaAllah, kita akan cuba sedaya upaya, kalau boleh, walaupun tak menyampai banyak, boleh sampai sikit, kita akan cuba insyaAllah. Apapun Ustaz doakan kepada semua jemaah yang semua pernah mendengar kuliah Ustaz, daripada awal hingga akhirnya sampai kepada malam ini, Ustaz doakan kepada semua agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab dengan pengajian kitab hikam ini dengan barakah Syekh Ibn Athaillah Sakandari, Allah Taala mengampunkan akan segala dosa-dosa kita. Dan kita mohon juga kepada Allah agar Allah Taala memberi kepada kita akhlak. Muhammadiyah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz mendoakan kepada para jemaah sekalian agar dapat bertemu dengan guru-guru yang dapat memimpin hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz akan duduk di sana mungkin beberapa tahun, mengikut keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakan Ustaz agar berjaya menjadi hamba Allah. Bukan berjaya jadi ulama, tidak. Agar berjaya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, agar berjaya menjadi insan yang bertakwa, agar berjaya menjadi orang yang mendapat keampunan Allah. Jadi orang tanya, Ustaz, tujuan apa ke sana? Tujuan yang pertama nak bertaubat pada Allah. Dia tujuan yang kedua nak belajar ilmu. Tujuan yang ketiga maknanya nak duduk dengan guru musyrik. Belajar ilmu nak duduk dengan guru musyrik yang dapat memimpin hati kita. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan bertemu lagi. Bertemu lagi akan datang. Tak tahulah lama mana. Dan Ustaz minta maaf banyak-banyak. Terpaksa meninggalkan negara yang tercinta inilah buat sementara waktu sahaja. Jadi sekadar ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.